Sidang lanjutan kasus pembunuhan dua mahasiswa terhadap terdakwa Agustinus Awong kembali digelar pada Rabu 19 Juli. Dalam sidang kali ini, terdakwa membacakan pledoinya. Persidangan kasus pembunuhan terhadap dua mahasiswa Unipa yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2016 lalu kembali digelar di Pengadilan Negeri Manokwari dengan menghadirkan beberapa orang saksi serta beberapa barang bukti. Sidang kali ini beragendakan pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa Agustinus Awong. Dalam sidang tersebut, terdakwa Agustinus Awong membacakan pembelaannya di hadapan ketiga hakim. Agustinus mengatakan semua perbuatan dan tuduhan terhadap dirinya tidak benar. Bahkan Agustinus mengaku pada saat memberikan keterangan kepada penyidik, ia sempat dipaksakan untuk memberikan keterangan yang tidak seharusnya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum JPU Petra Wonda mengatakan, pada sidang kali ini terdakwa Agustinus Awong meminta keringanan terhadap tuntutan ancaman hukuman penjara yang diberikan kepada dirinya, yakni 20 tahun penjara. Bacakan pledoi dari penasihat hukum terdakwa ya. Pada intinya bahwa terdakwa minta untuk keringanan, kemudian lanjut yaitu satu lagi besok adalah putusan. Nanti kita tunggu besok bagaimana putusannya. Lebih lanjut, Petra menjelaskan sebelumnya terdakwa lain atas nama Michael Mihel Mandacan telah ditetapkan dengan ancaman penjara 20 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Petra Wonda, keduanya dijerat dengan pasal 338 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 dan 56 ayat 1 ke 1. Di ancaman kemarin saya tuntut 20 tahun ya masing-masing terdakwa. Sama juga kayak sama Michael, terdakwa Michael bahkan terdakwa Agus sama, yaitu dengan jerat pasal 338 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 dan pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHAP. Sehingga pada prinsipnya waktunya untuk menunggu dari putusan hakim. Sidang kasus pembunuhan dua mahasiswa ini dipimpin oleh Hakim Ketua Sony Alfian bersama dua orang hakim anggota yakni Faisal Kosa dan Rodesman Arianto. Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Sony Alfian menunda putusan dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan para hakim anggota. Pembacaan putusan baru akan dilakukan pada Kamis 20 Juli 2017. Martinus Mayor mengabarkan.